salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam perpaduan rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Beautiful Nara. Usahawan penuh kontroversi Liana Rosli atau lebih dikenali sebagai KKM mulakan rasa berang setelah dituduh menjadi punca anak perempuannya Rania menghidap sakit jantung. Ini susulan komen netizen yang menganggap Rania dikandakan ujian kesakitan itu karena balasan daripada dosa-dosa ibunya. Sehubungan itu, KKM tampil memberi respon di mana dia berharap kata-kata pujian yang diterimanya berbalik kepada individu tersebut. "Aku minta doa itu berbalik kepada kau, kau tanggunglah selepas ini. Anak kau akan sakit, kau akan dapat balasan yang teruklah. Nak-nak pula kepada orang yang kau sayang." Dalam pada itu memaklumkan bahwa dia tidak ambil peduli dengan kritikan netizen karena menganggap musibah yang menimpanya adalah ujian daripada Tuhan. "Saya tak menyesal dengan kehidupan sekarang. Dugaan hidup saya memang teruk, jadi saya takkan lari tetapi selesaikan satu demi satu." Terdahulu anak perempuan Liana Rania baru saja menjalani pembedahan karena masalah jantung dan kini sedang berehat di rumah selama tempoh 2 bulan. Sekian info hari ini dari Beautiful Nara.